Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Bapak ibu hamba-hamba Allah sekalian, semoga Allah menjadikan bapak ibu semua sebagai hamba-hamba mukminin mukminat yang istiqomah sampai kita semua menghembuskan nafas terakhir kita. Amin ya rabbal alamin. Kilas singkat dari pengajian uraian daurah kita yang kemarin. Dari uraian tersebut bahwa di dalam beberapa hadis yang dhaif ada isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa masa kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad di muka bumi ini dihitung dari sekarang paling hanya tersisa paling banyak 49 tahun lagi ke depan, dan umat Islam setelah itu sudah tidak ada. Satu bumi ini, syukurnya ini hadisnya dhaif, adabnya kemarin sudah kita uraikan bagaimana bermuamalah. Tapi walaupun itu hadisnya dhaif, tetap kita hormati dan kita junjung tinggi apa yang telah disampaikan oleh yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita telah menyampaikan bahwa tanda besar kiamat yang pertama, bumi ini diselimuti oleh dukhan, kabut debu yang teramat sangat tebal, lagi panas selama 40 hari 40 malam. Saking tebalnya tidak ada satu pun yang bisa dilihat, bahkan telapak tangan yang didekatkan ke arah wajah begini pun tidak dapat dilihat apa-apa. Orang tidak bisa menentukan kapan siang, kapan malam. Para sahabat bertanya, bagaimana cara kami menentukan waktu sholat? Nabi menjawab, kamu kira-kirakan saja. Kemudian panasnya dukhan ini, seluruh orang kafir yang tidak sempat menyelamatkan diri akan melepuh kulit mereka, berubah jelek wajah mereka, dan orang-orang beriman yang amal solehnya sebelum ini terjadi, mereka dijaga oleh Allah. Fisik mereka hanya seperti terserang flu dan demam saja sedikit. Tapi kata Rasulullah, orang Islam yang ahli maksiat, yang banyak buat dosa, imannya lemah, dukhan datang, dia sama tersiksanya dengan orang-orang kafir. Oleh inilah rahasia kenapa Nabi perintahkan kita agar segera berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Padahal waktu terjadi dukhan, kalau kita hitung dari sekarang, memang kita tidak bisa menghitung tahun, tapi tanda-tandanya. Karena dukhan ini hanya akan terjadi apabila hantaman meteor, hujan meteor menyerang, menerjang bumi. Untuk ciri-ciri meteor akan menghantam, menerjang bumi, tiga kata Rasulullah. Yang pertama apa tadi? Apabila penyanyi-penyanyi wanita di kalangan umatku sudah menyebar, bermunculan di mana-mana. Yang kedua, apabila musik dan alat-alat musik sudah digandrungi, disukai, dicintai, dan menyebar di kalangan umatku di mana-mana. Dan yang ketiga, apabila minuman-minuman keras, barang-barang memabukkan sudah beredar dan menyebar, mudah didapatkan di mana-mana. Tiga-tiga ini rasa-rasanya kita sekarang sudah menyaksikannya lengkap. Betul?
Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tentang dukhon kita sudah uraikan kemarin. Pasca dukhon akibat hantaman meteor, kita sudah rinci pembahasan ilmiahnya bahwa semua teknologi musnah. Tidak ada lagi listrik, tidak ada lagi handphone yang bisa dipakai, internet yang bisa diakses, televisi juga sudah tidak ada lagi, walaupun bendanya fisiknya masih ada. Pesawat tidak bisa terbang, mobil tidak bisa jalan, kendaraan kalian saat itu kata Rasulullah adalah kuda. Kita kembali kepada kendaraan zaman dulu. Dan saat itu umat manusia akan perang menggunakan tombak, menggunakan pedang, menggunakan panah. Persis seperti pernyataan Albert Einstein. Ibu kenal dengan Albert Einstein? Dengar nama. Belum pernah minta tanda tangannya kan? Albert Einstein, seorang bapak fisika dunia, saat didatangi oleh lebih dari 2000 wartawan seluruh dunia, termasuk wartawan dari negara-negara maju, mendesak beliau untuk menjawab apa pandangan beliau tentang perang dunia ketiga. Karena negara-negara maju, negara-negara besar sedang berlomba-lomba membangun industri-industri nuklir, pabrik-pabrik dan senjata-senjata paling mutakhir, paling modern untuk persiapan perang besar, perang dunia ketiga. Jawaban Albert Einstein saat itu, tidak ada satupun teknologi dan alat tempur paling mutakhir modern yang kalian buat hari ini bisa dipakai. Saat itu nanti kalian semua akan perang dengan senjata manual. Saya tidak tahu, kata Albert Einstein, senjata manual jenis dan seperti apa yang akan kalian pakai nanti. Tapi yang pasti, semua yang kalian persiapkan sekarang tidak ada yang bisa dipakai saat itu. Perang Dunia Ketiga. Saya yakin Bapak Ibu masih ingat dengan seorang tokoh ahli digital, seorang saintis ilmuwan, namanya Steve Jobs. Masih ingat? Steve Jobs baru beberapa tahun yang lalu meninggal dunia, termasuk orang terkaya di dunia. Beliau adalah pemilik Apple. Dan beliau berkata sebelum meninggalnya, setelah nanti saya tidak ada, kalian semua tidak lama kemudian akan kembali ke zaman batu. Albert Einstein, Steve Jobs bukanlah para peramal, tapi mereka adalah para ilmuwan murni. Mereka adalah para saintis. Bahkan ada yang sudah sampai ke tingkat ketenaran yang tidak perlu lagi didukung oleh ramalan-ramalan, dan kekayaan yang sudah hampir sempurna seperti Steve Jobs. Tapi kenapa mereka menyatakan ini? Saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa Michel Pan sudah menjelaskan pengaruh daripada meteor yang nanti akan menghujani bumi. Dalam meteor itu mengandung siderit yang bisa menyebabkan lumpuh totalnya semua teknologi yang ada di muka bumi kalau meteor ini menembus atmosfer bumi kita. Dan peluang untuk itu NASA Amerika telah memperingatkan. Ingat, per hari ini Amerika telah mempersiapkan bunker-bunker raksasa di bawah tanah mereka sebagai persiapan untuk menghadapi hantaman meteor dan dukhon yang akan menyelimuti bumi. Ibarat Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti saat Al-Mahdi muncul, kalian semua sudah berperang bersamanya menggunakan pedang, menggunakan tombak, dan menggunakan panah. Kalian akan berlari, berjalan di atas kaki-kaki kalian. Kendaraan kalian saat itu adalah kuda. Kondisi kalian saat itu kembali seperti zaman sekarang. 1400 tahun lebih yang lalu Rasulullah melafazkan ini. Baru kemarin ini Albert Einstein, Steve Jobs mengatakan perang dunia ketiga kelak akan perang dengan senjata manual. Tidak heran kalau di Eropa hari ini puluhan ribu pemuda-pemuda sudah mulai mereka melatih diri mereka berperang dengan panah. Mereka berkuda,
keahlian berkuda dan mereka memanah di atas kuda. Mereka sudah memesan puluhan ribu pedang-pedang terbaik dari besi-besi terbaik dan mereka melatih pedang sekarang. Aneh sekali kan? Bahkan di Vatikan Roma, di lantai dasar bawahnya dididik ribuan para pemuda untuk ahli berpedang. Apa ini bukan sebuah isyarat? Ternyata di Injil disebutkan nanti kita semua akan kembali perang dengan senjata ini. Ini pernyataan mereka. Oke, kaum muslimin yang kami muliakan, kondisi itu sudah semakin disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali setelah dukhon ngapain? Bumi mulai mengalami perubahan iklim. Teknologi tidak ada. Susahnya orang yang tinggal di lantai 5, lantai 15, tanggal lantai 20 ya, karena mengandalkan lift. Menderitanya orang-orang yang pergi ke rumah sakit pada tutup karena teknologinya musnah. Orang yang punya simpanan uang di bank kasihan, dia tidak bisa lagi mengakses uangnya, tidak bisa lagi menarik dananya dan sebagainya. Oleh karena itu kita sudah gambarkan sebelumnya alangkah ideal kalau umat ini mulai beralih kepada emas. Dari sekarang, kalau memang ada simpanan, jangan dibiarkan dalam bentuk angka-angka digital. Jangan dibiarkan dalam bentuk uang kertas. Akhiri masa uang-uang kertas ini akan berakhir. 2018 juga bentuk kekacauan krisis moneter kelas terparah sepanjang bumi terbentang. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, sekarang kita membahas tentang munculnya sosok penyejuk, pemersatu, dan dialah yang akan menjadi khalifah nanti. Tapi ini belum sebagai tanda besar kiamat. Yang punya kitab bersiap-siap membuka kitabnya, karena saya anjurkan sekali, buka dulu ensiklopedia akhir zaman. Yang belum punya kitab di luar, sudah datang tadi malam kitabnya. Tinggal di rumah. Padahal saya ragu, Bu. Saya ragu ibunda di rumah sempat membacanya. Kalau bunda bawa kemari, otomatis akan buka. Betul tidak? Apalagi nanti ada halaman-halaman penting yang selalu saya katakan buka. Kasih tanda. Ini penting sekali. Saya ragu ayah bunda sempat membacanya. Apalagi melihat setebal ini lalameh lutuk langsung. Hah? Insyaallah 1-2 paling yang punya niat begitu. Baik, kita lihat kemunculan Al-Mahdi. Al-Mahdi pembahasannya mulai dari halaman 680 dari kitab ensiklopedia akhir zaman. Begini, ini dukhon, tanda besar kiamat yang pertama adalah dukhon. Kalau bisa saya minta panitia belikan spidol yang seger. Ini udah layu dan sayu. Pasca dukhon, Al-Mahdi keluar, muncul. Kita sekarang bertanya, siapa Al-Mahdi ini? Apakah dia turun dari langit? Oh, bukan. Sekarang saya uraikan dan saya tidak ingin berpanjang-panjang tentang Al-Mahdi karena waktu kita sangat singkat. Sampai 3:30 pun saya katakan sangat singkat ya. Oh, Rasulullah bercerita tentang akhir zaman itu dari subuh sampai maghrib. Enggak ada stopnya kecuali cuma sholat. Dan itu Rasulullah sudah pakai bahasa Arab, enggak perlu diterangkan lagi. Lah saya setiap hadis yang ada bahasa Arabnya tentu perlu penjelasan, ya kan? Maka memakan waktu yang lebih luas. Makanya saya singkatkan, dalilnya sudah ada di kitab Bapak Ibu. Tinggal merujuk kepada kitab. Saya sebutkan secara ringkas biar mudah Bapak Ibu memahaminya. Al-Mahdi ini awalnya diperselisihkan oleh sebagian ulama. Diperselisihkan keberadaannya. Termasuk Hasan Al-Basri. Karena katanya la al-mahdiya illa Isa bin Maryam. Tidak ada itu Al-Mahdi kecuali Isa putra Maryam. Ini pernyataan Hasan Al-Basri. Ternyata kaum muslimin, pernyataan ini
dikoreksi para oleh para ahli hadis. Lihat diskusinya yang cukup indah di dalam kitab ini, menjadikan kita jelas bahwa Hasan Al-Basri bukan menolak keberadaan Al-Mahdi. Yang kedua, kita kenal juga dengan sebutan Muhammad Rashid Ridha. Ini termasuk yang menolak keberadaan Al-Mahdi, Muhammad Rashid Ridha. Sihat lihat bagaimana para ulama ahli hadis membersihkan kekacauan dan syubhat yang ada pada Muhammad Rashid Ridha. Kemudian demikian juga kita kenal dengan seorang ulama yang namanya sangat harum, termasuk yang menolak keberadaan Al-Mahdi ini. Akan tetapi ibarat Allah yang kami muliakan, seluruhnya mereka-mereka ini ketika dilihat bukan para ahli hadis. Tentang masalah ini rujukannya pada hadis. Maka dengan ini sepakat seluruh ulama ahli hadis, sepakat bulat kata perkara Al-Mahdi perkara ijma'. Perkara Al-Mahdi bukan perkara khilafiyah, tapi perkara ijma'. Ijma'nya maknan, la lafzan. Hadis-hadis tentang Al-Mahdi sampai ke tingkat mutawatir maknan. Subhanallah. Hadisnya ratusan. Yang dhaif juga ada, tapi yang sahihnya puluhan. Oleh karena itu, ibarat Allah, perkara Al-Mahdi adalah perkara ijma'. Kalau Bapak Ibu mau membaca kitab Mausu'atul Ijma', ensiklopedia ijma', oleh Syekh Sa'di Abu Jaib, beliau menjelaskan perkara kemunculan Al-Mahdi nanti adalah perkara yang sifatnya sudah ijma', mujma'an alaih, ya, telah diijma'i oleh ulama-ulama umat ini. Namun siapakah sosok Al-Mahdi ini? Apakah dia masuk tanda besar kiamat? La. Al-Mahdi tidak termasuk tanda besar kiamat. Dia masih masuk di antara tanda-tanda kiamat biasa. Dan kemunculan Al-Mahdi adalah kegembiraan bagi umat Islam di seluruh dunia. Di tangan Al-Mahdi seluruh umat kembali bersatu. Satu bumi, umat Islam kembali bersatu. Segala bendera-bendera, segala payung-payung yang ada, semuanya menjadi hilang dengan munculnya Al-Mahdi. Al-Mahdi ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat dari halaman 680 sampai kepada halaman 702. Di halaman 702 karakteristik dan ciri khas Al-Mahdi. Nah, sekarang ringkasnya begini. Ali bin Abi Thalib berkata, sambil memegang anaknya Hasan. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Perkataan siapa ini? Ali bin Abi Thalib, lihat di kitab nanti. Anakku ini dari keturunannya akan lahir seorang pembesar umat di akhir zaman, yang di tangannya akan merata keadilan setelah bumi dipenuhi oleh kezaliman. Di tangannya akan menyebar kesejahteraan dan kemakmuran di muka bumi seperti sebelumnya penuh dengan peperangan, kehancuran dan Nama keturunannya ini nanti sama dengan nama nabi kalian, Muhammad. Dan nama ayahnya sama dengan nama ayah nabi kalian, Abdul. Berarti namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Ada atsar yang lain mengatakan nama ibunya pun Khadijah. Amaf. Nama ibunya pun adalah Aminah. Tapi ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang tadi bisa. Ibarat Allah yang kami muliakan, para ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwa Al-Mahdi akan muncul nanti. Nasabnya berawal atau berasal dari Hasan bin Ali, bukan dari Husain bin Ali. Sementara klaim komunitas Syiah mengklaim Al-Mahdi nanti, Imam Al-Mahdi nanti dari Husain bin Ali. Kalau kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama ahli sejarah kita, ulama-ulama ahli hadis kita, bahwa yang menjadi Al-Mahdi nanti adalah dari Hasan bin Ali. Kemudian
Hasan bin Ali dia akan muncul di Mekah di usia 40 tahun. Di usia Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, di usia itulah Al-Mahdi nanti muncul dan dibaiat oleh Umar secara paksa. Wow. Secara paksa. Kalau orang biasanya kan angkatlah aku, pilihlah aku. Kan begitu kan? Kalau ini enggak, dipaksa juga masih nolak. Ini Al-Mahdi. Secara fisik Rasulullah merinci bentuk beliau. Secara fisik. Apa kata Rasulullah? Yushbihuni fil khuluqi wala yushbihuni fil khalqi. Dia mirip dengan saya dalam hal kemuliaan akhlak, tapi tidak menyerupai saya dalam bentuk fisik. Ya. Kalau kemuliaan akhlak mirip habis dengan Rasulullah SAW. Jujurnya, amanahnya, solehnya, bertakwanya, bijaksananya, mirip, akan tetapi di segi fisik beda dengan saya, walaupun keturunan Rasulullah. Mari lihat pada halaman 704 ke bawah. Masih 702, ciri-ciri fisik Al-Mahdi. Lihat di kitab, biar saya ringkas saja. Kata Rasulullah SAW, kulitnya berwarna coklat kehitam-hitaman. Berarti gelap kan? Rasulullah warna kulitnya apa? Putih. Beda. Alisnya, kata Rasulullah SAW, alisnya lengkung seperti bulan sabit. Lengkung indah begini, seperti bulan sabit. Enggak pakai di apa? Enggak pakai di gunting, di pokoknya enggak pakai disulap-sulap lah. Asli. Kayak bulan sabit alisnya. Hidungnya tulang hidungnya mancung dan lurus. Jadi hidung yang kayak kita ini ha levelnya. Ini enggak sah jadi Al-Mahdi. Hidung-hidung kayak gini, hidung ala kadarnya. Nah, hidung beliau itu mancung, lurus. Kan ada juga yang mancung tapi mereng sedikit ke kanan, kan ada begitu? Ini enggak. Bibirnya kata Rasulullah di atas dengan bibir bawah sama tebalnya. Dan indah untuk dilihat. Giginya, gigi Al-Mahdi itu rata. Rata, enggak ada yang boneng ke depan atau enggak ada yang mundur ke belakang, rapi. Satu gigi dengan gigi yang lain kata Rasulullah dapat dimasukkan satu helai benang. Artinya enggak begitu rapat, sedikit berjarak. Al-Mahdi ini tidak fasih dalam melafazkan huruf ra. Ya. Dia memiliki rambut berwarna pirang seperti warna bulu jagung. Jenggotnya hitam sampai ke dada. Jenggot teroris. Tebal. Dadanya bidang dan bulu dadanya lembut. Dia tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Dadanya bidang, perutnya langsing. Perut musibah macam ini enggak laku jadi Al-Mahdi. Dalam usia berapa beliau? 40. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa pertama kali beliau dibaiat oleh umat manusia di depan Ka'bah. Peristiwa bahwa laki-laki itu ketahuan dialah Al-Mahdi, yaitu, dengar ini kisahnya, seorang lelaki diburu-buru dan dikejar dari negeri Syam. Dia lari bersembunyi di Madinah. Kemudian ketahuanlah oleh Sufyani di Damaskus, penguasa Damaskus. Kemudian Sufyani mengutus 300 orang bala tentara pasukan infanteri dengan jalan darat mengejar memburu ke Madinah. Laki-laki tersebut menyadari dirinya diburu, maka dia lari menuju ke Mekah. Dalam pelariannya menuju ke Mekah, saat dia sudah melewati perbatasan Mekah, hampir masuk ke Mekah, yang mengejar sampai di Al-Baida.
Al-Baida nama kota kecil perbatasan Madinah dengan Mekah. Ketika pasukan yang mengejar ini sampai di Al-Baida, kata Rasulullah, Allah gempakan Al-Baida, lalu terbelahlah tanah Al-Baida. Kota, rumah-rumah, toko-toko dan penduduk di Al-Baida, termasuk yang mengejar itu, semuanya tenggelam masuk ke dalam. Semuanya tenggelam masuk ke dalam. Dari 300 orang yang mengejar, hanya satu orang yang Allah izinkan selamat untuk kembali dan mengabarkan kepada manusia banyak, mereka sudah tenggelam di Al-Baida. Berita penenggelaman pasukan dan kota Al-Baida ini sampai ke kota Mekah. Maka penduduk kota Mekah dan ulama-ulamanya, termasuk orang-orang yang sudah menanti-nanti kedatangan Al-Mahdi, segera sadar laki-laki yang dikejar itulah Al-Mahdi tersebut. Dan pasti laki-laki tersebut sudah ada dalam kota Mekah. Maka cepat mereka menyebar mencari di mana laki-laki tersebut dengan ciri-ciri yang ada, dengan tanda-tanda yang ada. Nah, Bapak Ibu, adab masuk Mekah itu apa duluan? Tawaf dulu kan? Dan beliau melakukan ini. Beliau tahu, beliau sangat tahu bahwa dirinya memiliki syarat-syarat dan ciri-ciri sebagai Al-Mahdi. Tapi beliau bersembunyi. Secara diam-diam, beliau berusaha untuk melaksanakan tawaf. Dia berusaha untuk menyembunyikan. Lah namanya orang tawaf kan gak boleh pakai topi, gak boleh pakai sebo, apa nama? Gak boleh pakai tutup kan gitu kan? Dia berusaha untuk tawaf. Orang-orang Mekah, khususnya ahli ibadah sekitar Ka'bah, meneliti itu orang, ini dia ciri-cirinya mirip. Kemudian dia ditangkap, diperiksa, benar dialah laki-laki tersebut. Kemudian dipaksa untuk mau dibaiat, dia menolak terus. Tidak, saya tidak mau, saya tidak siap, bukan saya. Dia berusaha terus untuk menampik dan menolak. Ibarat Allah yang kami muliakan, tapi semua syarat-syarat lengkap pada dirinya. Apalagi ditelusuri nasabnya memang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lengkap pada dirinya. Dia minta izin satu malam itu, izinkan saya untuk bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin. Maka kaum muslimin yang memegangnya melepaskan. Besok harinya dia menerima untuk dibaiat. Kenapa? Kata Rasulullah mengatakan, fa aslahahullahu fi lailah. Allah mengislah keadaannya dalam satu malam. Allah masukkan kepada diri Al-Mahdi ini kemampuan-kemampuan untuk siap menjadi pemimpin besar dunia. Kecakapan, kecerdasan, kepiawaian dalam perang, mengatur negara, mempersatukan manusia dan segala macamnya Allah masukkan dalam satu malam. Maka itulah makna daripada ungkapan Rasulullah, fa aslahahu Allahu fi lailatin. Allah mengislahnya dalam satu malam. Selesai, besok dia pun berkenan dan menerima untuk dibaiat. Beda loh dengan Al-Mahdi, Al-Mahdi yang sudah muncul sebelumnya. Kayak di Malaysia muncul Al-Mahdi siapa? Pimpinan Al-Arqam dulu gitu kan. Kemudian kayak yang terbaru yang di Medan, minta dibaiat, aku adalah Al-Mahdi, baiatlah aku. Lalu menyebar nomor rekening, satu kali baiat sekian. Waduh, itu tuyul, itu bukan Al-Mahdi. Nah, kaum muslimin, Rasulullah menyebutkan Al-Mahdi pertama kali setelah dibaiat, dia langsung menaklukkan Hijaz, Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah langsung ditaklukkan. Penguasa Arab Saudi ketika itu, penguasa Hijaz, dikalahkan dengan kekalahan yang seburuk-buruknya. Manusia berbondong-bondong berdatangan dari negeri Syam, berdatangan dari Yaman, berdatangan dari mana-mana, berdatangan berbaiat kepada Al-Mahdi. Dengan sangat cepat dan singkat, seluruh jazirah Arab kembali disatukan. Hilang nama Arab Saudi, hilang nama Kuwait, hilanglah nama Qatar, Uni Emirat Arab, hilang seluruhnya kembali kepada jazirah Arab, dikembalikan kepada nama semula. Hilang nama Palestina, hilanglah nama Syria, Yordania, Lebanon, dikembalikan kepada nama semula Syam. Setelah seluruh negeri Arab dan negeri-negeri bertetangga ditaklukkan oleh Al-Mahdi dalam waktu yang sangat cepat. Kenapa? Karena orang-orang beriman semuanya sepakat berbaiat kepadanya.
Ya, tapi kata Rasulullah, akan ada sepertiga dari umatku yang menolak kemunculan Al-Mahdi dan mereka murtad. Ulama-ulama kita sepakat mengatakan siapa yang menolak kemunculan Al-Mahdi nanti di Mekah, maka yang menolak itu ijma' murtad orangnya. Siapa yang kira-kira akan menolak? Orang munafik. Jelas itu menolak. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ciri-ciri fisik sudah ada saya sebutkan. Ketahuilah oleh bapak ibu semua, ciri-ciri fisik mungkin bisa saja dikarang-karang. Ini zaman operasi plastik kan, bisa saja dibuat-buat. Tapi ciri-ciri alam berikut ini tidak bisa dibuat-buat. Ciri-ciri alam berikut ini sama sekali tidak bisa dikarang-karang. Seperti ciri-ciri dan tanda-tanda Dajjal akan keluar. Oke, apa ciri-ciri alam bahwa Al-Mahdi akan muncul? Berikut ini. Rasulullah SAW menyebutkan, saat Al-Mahdi muncul, kalian menyaksikan kondisi di muka bumi penuh dengan huru-hara. Terjadi kekacauan dan huru-hara di mana-mana di muka bumi. Khususnya huru-hara dan kekacauan tingkat tinggi di Timur Tengah. Sudah apa belum? Kedua, Al-Mahdi akan muncul ketika Jazirah Arab sudah mulai dituruni salju. Salju di Arab. Sudah apa belum? Sudah. Kemudian berikutnya terjadi fitnah di negeri Syam. Menjelang Al-Mahdi muncul, terjadi bara fitnah di negeri Syam. Syam itu di mana sekarang? Syria, Palestina, Yordania, Lebanon. Hari ini empat negara ini, apalagi Syria dan Palestina, sejak Maret 2011 dunia menyaksikan kebiadaban Bashar Assad, Iran, Rusia, pasukan setan Hizbu Syaitan dari Lebanon yang dipimpin oleh Hasan Nasr Syaitan. Hasan Nasr Allah, saya tidak tega manggil Hasan Nasr Allah. Hasan Nasr Syaitan. Kaum muslimin, kalau Hizbullahnya enggak pantas, Hizbullah boleh atau Hizbu Syaitan lebih baik. Itu bersatu menghancurkan kota-kota se-Syria. Umat Islam dibantai. Jumlah yang terhitung sampai sekarang oleh PBB di atas angka 500 ribu manusia. Dan sampai sekarang masih berlangsung. Dan Rasulullah mengisyaratkan fitnah Syam adalah puncak fitnah. Dan Rasulullah SAW mengisyaratkan, lihat di buku kita, di kitab kita, atau nanti di huru-hara dan fitnah Syam. Perhatikan kaum muslimin, apa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam yang ada di muka bumi? Badiru bil a'mali fitanan. Ini perintah Rasulullah, badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amalan di masa-masa fitnah. Badiru bil a'mali fitanan. Nah, fitanan ini lanjutan hadisnya, katita'il lailil muslim yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira yumsi mu'mina wa yusbihu kafira ba'udina bi'aradin minad dunya. Ini hadis lanjutannya. Di riwayat yang lain Rasulullah SAW memperjelas maksud fitan, wal fitanu bisyam, wal fitanu bisyam. Dan standar fitnah di akhir zaman adalah negeri Syam. Idza fasada ahlu Syam fala khayra fikum. Kalau kalian menyaksikan penduduk Syam, negeri Syam sudah rusak dan dirusak, kalian semua yang ada di muka bumi, la khayra fikum, tidak ada lagi kebaikan yang akan kalian saksikan. Ya memang,
ke depan, makin ke sini jalannya makin keburukanlah yang makin kita lihat. Betul tidak? Memanglah iman kita akan terus meningkat insyaallah. Ilmu kita juga terus meningkat, tetapi cara keadaan seperti yang saya jelaskan kemarin, la khaira fikum, tidak ada kebaikan pada kamu. Perintah Rasulullah ketika bara fitnah sudah menyala di negeri Syam, badiru bil a'mal, berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Ibunda, ibu tahu kenapa Rasulullah perintahkan kita berlomba-lomba memperbanyak amal, bukan memperbanyak fulus, bukan memperbanyak luasnya tanah, bukan memperbanyak aset, memperbanyak gedung, memperbanyak mobil, tapi badiru bil a'mal, berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal. Kenapa wahai bunda? Kenapa wahai ayahanda semua? Kenapa kaum muslimin? Awas, sudah jelaskan kemarin. Ini fase keempat. Pada fase keempat ini fitnah, eskalasi fitnahnya terus menaik dengan sangat tajam. Sungguh demi Allah, hanya orang-orang beriman yang amal solehnya banyaklah yang akan kuat menjalani hari-hari berat itu. Hanya orang-orang beriman yang amal solehnya mumpuni yang akan kuat menghadapi hari-hari berat itu. Kalau tidak, berguguran imannya. Bahkan sampai-sampai ke tingkat dia berkeinginan mengakhiri hidupnya, bunuh diri. Akan banyak orang-orang putus asa hidup, orang-orang yang gila, dan orang yang tidak peduli lagi. Ini agama, ini halalnya haram, pokoknya apa yang bisa untuk menyelamatkan hidupnya.